Oke, teman-teman, kali ini kita take off di TPA Terjun, ditemani sama anak-anak yang ada di sini. Siapa namanya? Siapa? Udin. Hah? Udin. Di mana rumahnya? Di KPUM. Oh, di KPUM. Oke, ini ada lagi teman-temannya nih. Halo lu, halo, halo. Cepat. Oke. Oke, saya letakkan dulu apanya GoPro-nya. Dek, tolong ngawaskan dulu botol itu. Oke, asisten kita sedang memindahkan botol. Oke, teman-teman, kita take off. Oke, kita putar dulu sekali ya. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita take off dari TPA Terjun. Sebelum kita keliling-keliling ya, kita coba dari pintu masuk TPA Terjun ini. Oke, jadi depan ini adalah pintu masuknya TPA Terjun ya, kurang lebih 1 kilo ya jaraknya dari ini, 600 meter kalau dari apa ya, dari Google. Nah, dari sini kita lihat ya, atau kita balik sekali lagi, kita balik ya, sinyalnya masih bagus ya teman-teman. Kita sih ke pintu masuk saja. Betul kajarnya 1 kilo. Ya, kalau ditegak lurus ya dari taman TPA ya. Ini jaraknya sekitar 800-an ya. Nah, ini pintu masuk ini. Dari sini kita masuk ke TPA Terjun ya. Kita pelankan kecepatannya, teman-teman. Dari kejauhan bisa kita lihat ya, ada dua bukit. Satu bukit untuk TPA yang untuk taman sebelah kiri, dan bukit untuk TPA-nya di sebelah kanan. Cuaca angin bagus ya. Jadi ini kita take off-nya sekitar jam 7 lewat ya. Wah, banyak burung-burung nih. Kita coba kelilingi dulu. Di hari Minggu nih ya teman-teman. Hari Minggu. Masuknya dari sini nih teman-teman. Oke, masuk. Masuk. Terus kalau teman-teman mau datang kemari, ke kiri ya, jangan ke kanan. Kalau kanan TPA-nya ke kiri. Nah. Kiri terus. Masuklah sepeda motor dan mobil di sini. Teman-teman. Yang menariknya di TPA ini ya, hampir semua lampunya menggunakan solar panel ya. Kita coba kelilingin dulu, kita lihat solar panelnya. Okay. Asik ya. Di atas kita ada burung-burung ya. Atau burung apa itu? Saya pelankan kecepatannya. Nah, di belakang kita ini kurang tahu ya, ini kayak ekspansi atau apa. Ada tanah lapang besar ya, teman-teman. Mungkin nanti digunakan ekspansi di keliling area ini. Terdapat sawah. Kita take off di sini ya. Ini saya nih, sama Om
Facebooknya namanya Ayah Bara. Ya, jadi kalau ke TPA itu aksesnya dari sini, teman-teman. Kami aksesnya terlalu naik nih ya. Dari sini. Dari sini masuknya ke TPA. Ada orang nih. Halo. Good morning. Ini ya, situasinya ya masih sepi ya. Biasa kalau rame, kalau sore rame nih, teman-teman. Kita kelilingi aja keadaan pagi di sini. Oke, kita coba lihat rumah ada yang beraktivitas nih. Oke, kita kejar burung-burung di sini. Kita lihat pemandangannya. Oh my god. Asik. Kita putari lagi ya. Ada kumpulan burung-burung itu. Ya. Oh, ada mobil. Tepat di atas kita nih banyak burung nih. Wow, hampir ya. Tapi tenang teman-teman, counter burung bagus. Kita lihat posisi kita ya, sama anak-anak di sekitar TPA. Mana nih? Mana kalian? Dadah lah. Halo. Menghadap ke sana nih. Kita ke atas ya, kita kejar burungnya. Seru di sini sepertinya mainnya main FPV ya, teman-teman. Jadi burung, guys. Kita ambil high mode ya, ke sebelah sana ya. Kita lihat TPA-nya dari jauh ya, teman-teman. Indah sekali. Walaupun TPA itu pemandangannya lumayan ya, teman-teman. Oke. Kok kurang jauh ya, jauhin lagi ya. Dari sini aja nih seperti. Dari sini. Oh, sinyalnya. Oke. Okay. 1 Mbps. Recover lagi ya. Ini TPA-nya dari jauh ya. Ini pilotnya udah mulai kepanasan ya, teman-teman. Udah mendarat satu nih. Jadi kita take off dua-dua ya dari sini ya, teman-teman. Om Ayah Bara menggunakan drone 5 inci, saya 7 inci nih. Oke. Jadi di sini teknologinya bagus ya, teman-teman. Walaupun TPA udah pakai solar panel di sini. Jadi go green. Kita coba agak mendekat ya. Kita lihat aktivitas yang ada di atas sini ya. Seperti apa tumpukannya. Ini ada apa nih? Setinggi apa ya? Ada banyak sampah ya. Sampai sini pusat, yang ini pusat pembuangan ya, yang sebelah sini ya, teman-teman. Seru ya penerbangan kali ini, ditemani burung-burung. Telemetry recovered.
Kita coba ke arah sana ya teman-teman. Kita main-main dulu di sini. Ya, kita ambil landscape lah. Jadi burung kita teman-teman. Ini ada burung juga nih. Wah, bagus gak sinyalnya? Jangan terlalu larut. Iya, kalau larut kacau. Sedap, kita syuting ya burung-burungnya ya. Asik. Oke. Karena ada burung lagi, kita kejar. Kita coba jadi burung lagi teman-teman. Oke. Hello friend. Oke. Hati-hati kita bawa ya teman-teman. Jadi kita jaga jarak juga. Kalau terlalu dekat bahaya bagi burungnya teman-teman. Oke teman-teman, sedap. Jadi pemandangannya beautiful ya teman-teman. Walaupun ini TPA. Ini asik nih, ada bakar-bakaran nih. Oke, kita kelilingi lagi rumah warga yang di sini. Wes, kabel, guys. Wes, kabel, guys. Ini apa ya? Kuburan ya? Oh, ada per kuburan di sini. Jadi di TPA ini ada kuburan ya. Kita lihat, betulkah kuburan? Oh iya, kuburan, teman-teman. Ada kuburan di sini. Kita jalanin lagi. Nah, ini masih pagi ya teman-teman, mungkin belum ada yang beraktivitas di TPA ini. Jadi kalau teman-teman mau kemari, arahnya dari terjun ya. Jadi kalau lebih mudahnya orang bilang dari Marelan Pasar 5 ya. Kalau dari Medan kita lewati Pajak itu, terus belok ke kiri. Nanti kurang lebih beberapa, 1 kilo ya. Mungkin dari kurang lebih 1 kilo, nanti langsung jumpa simpangnya yang di depan saya bilang tadi. Kita muter-muter dulu ya. Habis si baterai, masih banyak baterai teman-teman, 3,5. Jadi sebenarnya kalau baterai Lion ini kalau untuk cruising bagus ya. Di 2,7 masih bisa, sementara di indikator masih 3,5 mungkin. Ini flight time udah 12 menit ya. Jadi kalau sebenarnya Lion ini bisa sekitar 25 menit ya, karena ini dipakai 9800 mAh 6S 2P. Nah, baterainya berat ya. Jadi kalau misalnya, jadi kalau kerugiannya Lion ini, kalau misalnya crash, langsung selesai drone-nya teman-teman, karena dia berat, beda dengan Lipo ya. Karena beberapa kali kejadian waktu masih belajar dulu, crash sedikit aja langsung patah frame karbon dan rusak beberapa bagian. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar cruising bisa menggunakan baterai Lion, Lion. Oke, kita masih terbangin lagi ya pelan-pelan ya teman-teman. Kita cruising sekali lagi ke arah depan, baru kita sekali lagi. Ini sengaja saya nih ya kemari ya teman-teman dengan Om Ayabara. Untuk memperkenalkan ya, kalau teman-teman kalau di sini ada area yang bagus ya, indah juga ya untuk main bersantai ya, walaupun ini TPA, tapi ya. Kalau sore banyak jualan di sini teman-teman, karena ini masih pagi Minggu ya kan, nggak terlalu banyak aktivitas ya. Nanti kapan-kapan kita main lagi ke di sini agak sore ya teman-teman. Tapi di sini cuacanya bagus ya. Oh,
telemetry recovered. Ya, dengan area seluas ini di Taman TPA Terjun ini, ya udah pasti bisa parkir banyak mobil ya. Jadi mobil bisa masuk kemari. Jadi saya kembali ke sini 2 kali ya, naik sepeda motor ya. Tidak ada parkir atau retribusi ya. Saya nggak tahu kalau misalnya di sini memang ada retribusi parkir atau retribusi masuk. Kemarin ya, kalau bahasa Medan itu semalam itu kemarin ya. Ini kemarin saya kemari sore. Nggak ada retribusi parkir ya. Mungkin kalau teman-teman yang tahu di sini bisa berkomentar ya, di sini ada retribusi masuknya atau enggak. Tapi sore kemarin saya di sini banyak yang jualan ya teman-teman. Mungkin nanti, karena hari Minggu mungkin agak sore ini baru ramai di sini. Ada yang jualan makanan, jualan mainan dan sebagainya ya. Flight time sudah 15 menit ya. Kita coba keliling sekali lagi. Coba keliling lagi sekali lagi. Kita coba lihat nih, ada orang nih guys. Tanpanya, ambil lagi ya, agak rendah ya. Agak rendah ya teman-teman. Baterai masih banyak, 3,4. Jadi di remote saya bikin sekitar 15 menit untuk notifikasi ya. Bahasanya memberitahu bahasanya flight time-nya udah bisa kembali ya. Saya coba mutar lagi ini, kita kejar nih. Ya tangan saya udah sakit nih teman-teman ya. 15 menit nih tanpa berhenti ya, berkicau dan ini ada orang nih guys. Oke, kalau ada mobil juga. Kita coba jalan pelan-pelan ya. Oke guys, kita nikmati saja pemandangannya. Oke, kita lihatnya ada orang juga nih. Oke. Jadi biasanya kalau kita ke gunung ya, ini di Mareland atau di terjun ini ada juga nih gunung, tapi gunung sampah. Ya tapi ya nggak kalah dengan gunung-gunung yang lain ya. Apinya ada juga kalau lagi dibakar teman-teman. Oke, kita putar sekali ya, abis itu kita landing ya teman-teman. Artinya ada cukup ya untuk main drone kita. Videonya juga nggak kepanjangan ya teman-teman. Saya putarkan dulu ya. Itu kita ya. Kita coba. Ini teman-teman kita ya, dari bocah-bocah di sini. Ayo, dadah-dadah dulu deh. Oke. Mana lagi yang lain? Pergi kemana? Oke. Saya ambil dari sana ya, dari jauh ya, untuk landingnya ya. Ini datang nih teman-teman ya, suaranya keluar nih. Ayo guys, demo bendara ini gaya dulu lah di depan kalian. Oke. Kita landing ya. Sepertinya landingnya juga kurang mulus karena tangan saya sudah kram. Nih guys, dadah-dadah dulu lah di belakang kalian. Atau oke. Kita landing di sini ya teman-teman. Kita landing. Kita coba landing mulus. Oke. Oke, saya coba rekam layar dulu ya. Oke teman-teman, ini teman-teman kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Fun terbang hari ini di hari Minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dari Kota Medan. Oke, salam. Oke, salam. Nah. Ya, udah selesai, Bang. Udah. Udah dari tadi. Iya. Bekas.
Asik.